Saya pun sama mas, jadi tugas saya kesini pertama silaturahmi, yang kedua saya juga ingin mengapresiasi sama teman-teman sekolah ibu setahun disini banyak sekali Bukaro, Bunda Pacaro, Burbon, Stop! Balik kanan, gerak. Lalu
duluan kiri jalan. Langkah gap maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Atas gap maju. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan dasar negara Indonesia. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Trisiswa. Trisiswa. Satu. Satu. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Dua. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bekal masa depan bangsa. Sebagai bekal masa depan bangsa. Empat. Empat. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Lima. Lima. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Bimbi, dan juga saya ucapkan terima kasih sudah menghadirkan saya menjadi pembina upacara pada hari ini. Dan kami hormati para dewan guru, para staf TK, dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Penanggung jawab pendidikan termasuk guru, apalah banyak-banyak siswa kita, berdialoglah dengan anak-anak kita, cari pendapat mereka,
dan kita lakukan yang terbaik. Jadi nanti ada waktu tertentu yang mungkin setelah saya berbicara, tapi saya waktu dulu sekarang untuk berpikir kesempatan kepada adik-adik setidak-tidaknya dua orang ke depan menyampaikan pendapat. Ya, siap tidak? Siap. Kali lagi, siap tidak? Siap. Baik. Adalah apa saja yang menjadi kebanggaan atau kesenangan adik-adik, seperti apa pembelajaran yang didapat yang membuat adik-adik senang tidak adik-adik belajar? Senang. Belajar itu karena disuruh orang tua tidak? Tidak. Siap, mantap, tepuk tangan. Ya. Karena ditekan oleh guru tidak? Karena belajar tidak? Bagus, berarti adik-adik memang belajar itu menganggap sesuatu kebutuhan adik-adik. Selain itu, ingin tanya juga Bapak kepada adik-adik. Adik-adik di dalam belajar itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ayo. Siapa yang mau berpendapat? Ke depan, gak apa-apa. Kenapa menyenangkan? Ayo. Gak apa-apa, kesini. Gak akan Bapak gigit. Kesana. Ayo, silakan. Adik-adik. Gak apa-apa. Siapa? Sini. Ayo, yang itu. Nah, abang. Nah, boleh. Kenapa menyenangkan belajar? Tepuk tangan. Nah, ini siswa yang diharapkan. Berani. Ya, silahkan. Kenapa adik senang dengan belajar? Atau kenapa belajar itu menyenangkan? Karena dari penyampaian guru mengajarnya, dengan cara guru mengajarnya juga menyenangkan. Siap, tepuk tangan. Berarti kepada guru-guru kita di sini sudah hebat. Belajarnya anak tidak tertekan, tetapi justru menyenangkan karena cara belajar gurunya sudah bagus. Entah mungkin dari sikapnya, mungkin dari metodenya, pembelajarannya, sambil bermain kah. Ada adik-adik yang pernah belajar dengan cara bermain misalnya? Ah, tepuk tangan itu hal yang baik. Pernah mungkin pembelajarannya dengan cara diskusi? Wah, luar biasa. Pernahkah pembelajarannya dengan membuat suatu proyek atau karya misalnya? Luar biasa. Atau pernah mungkin bermain peran? Alhamdulillah, luar biasa. Berarti saya juga harus mengapresiasi guru-gurunya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Apakah belajar itu hanya kewajiban siswa saja? Tidak. Guru belajar tidak? Bapak belajar tidak? Belajar. Alhamdulillah, berarti merdeka belajarnya sudah Bapak Ibu. Oleh Bapak Ibu, mohon maaf. Adik-adik paham? Paham. Belajar itu kebutuhan kita semua. Bapak kesini juga sedang belajar. Oh, Bapak kesini sedang belajar? Bapak lihat sekolah adik-adik rapi, bersih. Oh, ternyata sekolahnya bersih. Saya, Bapak dapat ilmu dari situ. Baru Bapak nanti sampaikan ke sekolah lain, agar sekolah lain juga bersih seperti SMP 1 Belim. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah selesai. Karena PBB itu menyatakan long life edu. Belajar itu sepanjang. Tidak hanya di kelas. Adik sedang di pasar, adik sedang di rumah, adik sedang main gadget. Itu juga belajar. Adik-adik pernah membuka akun belajar siswa? Pernah, karena di sini ada bulan ya yang bukunya. Di situ juga ada deh selain main di gadget, di situ banyak pembelajaran. Di satu rumah belajar dan sebagainya. Jadi semuanya itu adalah belajar ya. Oleh karena itu, belajar itu sebenarnya kebutuhan dan harus menyenangkan. Maka tanya kepada Pak Adik, harus menyenangkan. Maka pembelajaran itu jangan monoton. Ada pakem namanya. Apa deh? Pakem. Pakem itu singkatan. P-nya itu pembelajaran. A-nya itu aktif. Siapa yang aktif? Siswanya. Nanti adik-adik berjawab ya. Saya berdiskusi Pak. Saya main peran Pak. Saya membuat karya. Itu semuanya adik-adik harus aktif. Jadi adik-adik sudah mendapat pengetahuan, matematika, IPA kah, IPS kah. Tapi adik-adik juga pada saat yang bersamaan mendapatkan ilmu berbicara.
dan semua harus digali itu. Dan kesuksesan adik-adik di masa depan, selain ilmu pengetahuan juga membuat adik-adik sukses, banyak kecerdasan lain. Menurut Howard Gener, bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu. Tidak hanya kecerdasan intelektual yang selama ini kita gali. Tapi ada kecerdasan lain, ada 8. Pertama, kecerdasan verbal. Kecerdasan linguistik, kecerdasan berbicara. Adik-adik kenal dengan Mbak atau Ibu Najwa Shihab di TV? Kalau bicara enak enggak? Dia pekerjaannya, modalnya apa? Berbicara. Di adik-adik ini ada yang punya bakat kecerdasan berbicara. Maka sering-seringlah diskusi, sering-seringlah dialog. Sehingga adik-adik kecerdasan linguistiknya tergak. Sehingga adik-adik menjadi public speaking yang baik. Dan itu bisa menjadi profesi adik-adik ke depan. Adik-adik tahu Messi? Pemain bola? Kalau Bapak main dengan Messi, mungkin bola tidak pernah Bapak pegang ya. Karena beliau itu memegang bola sangat di momen bolanya bagus. Itu namanya kecerdasan kinestetis. Di adik-adik ada yang memiliki kecerdasan jasmani. Tadi Bapak dengar, terima kasih, sudah ada yang nyanyi. Ada juga kecerdasan bermusik atau seni. Itu juga kecerdasan. Gali juga itu. Dan terima kasih kepada pembaca janji, pembaca pembuka undang-undang. Semua siswa dilibatkan. Bapak juga pernah lihat foto-foto SMP ini, ada yang kulit mari dan sebagainya. Luar biasa. Jadi sekarang pembelajarannya aktif, kreatif. Nanti di Kumer Merdeka, sekolah kita bersyukur ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Nanti ada yang namanya P5. Penguatan profil pelajar baca. Siap. Tepuk tangan dulu dong untuk pelajar. Jadi harapan kita ke depan, adik-adik belajar itu yang gampang. Kira-kira apa yang sudah didapat adik? Sesuatu yang menyenangkan misalnya, pembelajarannya seperti apa? Seperti yang tadi yang dijawab. Karena di dunia ramah, di dunia pembelajaran ini. Pelajaran saya senangi saat gurunya bisa detek bercanda. Ah, siap tampak. Bercanda, tepuk tangan. Jangan bercanda dulu lagi, yang lain misalnya apa? Penyampaiannya baik. Baik, apalagi? Sering bertanya kepada adik enggak? Sering misalnya memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita? Sering. Ah, itu. Apalagi yang ada yang lain mungkin? Baik aja. Nah, tepuk tangan lagi. Nah. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ada yang mau menambahkan? Ini Pak, ada. Ah, silahkan ke depan. Tepuk tangan untuk adik siapa namanya? Laura. Laura, tepuk tangan untuk Laura. Silahkan Laura. Bagi saya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena lebih santai dan lebih rileks. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi harapan saya, semoga saya bisa membawa pelajaran yang dari SMP ini ke waktu dan lulus nanti. Iya, bagus. Terima kasih. Nah itu ya. Jadi adik-adik harus berani menyampaikan pendapat. Dapat adik-adik. Pertama pengetahuannya dapat. Sekali lagi, kebiasaan-pembiasaan mengumumkan pendapat terjadi. Menghargai pendapat orang terjadi. Tapi kalau hanya mendengarkan, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas fasilitasnya untuk menangkan. Setiap bulan,
yang beragama Islam, izinkanlah saya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah hidup mendahului kita. Para, bina pacara, korban, rock, rock, rock. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, hormat. Pengumuman pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dalam rangka sharing pendapat. Saya ingin mengapresiasi apa yang sudah Bapak kerjakan. Jadi saya tidak menggurui, tidak mengajar, karena Bapak Ibu saya yakin punya pengalaman yang mungkin juga lebih banyak daripada saya. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi sekali lagi pada sekolah-sekolah, pada guru, termasuk juga anak-anak, karena saya menilai bahwa sekolah ini banyak program yang memang luar biasa. Ada sekolah ramah anak, ada sekolah adiwiyata, ada bahkan sudah bekerja sama dengan BPOM, dengan jajan sehat, dan banyak hal lagi, termasuk juga lingkungan. Jadi juga dengan prinsip sekali lagi long life education, sebenarnya saya kesini tidak mengarahkan, tapi juga saya belajar dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar di sini. Jadi jangan dikira saya kesini untuk menyampaikan, menggurui kita.